Pria bernama lengkap Joko Widodo ini lebih akrab disapa Jokowi. Ia bermetamorfosa dari seorang pengusaha mebel menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah selama dua periode. Kiprah politiknya tak perlu diragukan. Pada pilkada pertama tahun 2005, Jokowi yang tak diunggulkan hanya menang tipis dengan meraih 37% suara pemilih. Namun pada periode kedua 2010-2015, secara mencengangkan, Jokowi berhasil meraih 91% suara pemilih dalam pilkada Solo. Wajar, selama memimpin Solo, ada banyak prestasi yang telah ia torehkan. Mulai dari birokrasi yang lebih efektif, hingga keberhasilannya merelokasi 23 titik pedagang kaki lima di kota Solo tanpa kekerasan. Secara individual, beragam penghargaan juga telah banyak diraih insinyur lulusan Universitas Gadjah Mada ini. Seperti Wali Kota Terbaik tahun 2009, hingga penghargaan Bung Hatta Awards atas dedikasinya memimpin dan memajukan kota Solo. Setelah melalui tahapan yang cukup panjang, akhirnya Jokowi maju sebagai calon gubernur Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Lalu mengapa di tengah puncak kepercayaan masyarakat Solo, ia justru berpaling ke Jakarta? Ini ada penugasan, dan penugasan ini seperti Jokowi, ini tugas negara. Kamu berangkat jadi cagup. Enggak ada jawaban yang lain selain harus siap. Waktu yang sempit untuk sosialisasi dengan masyarakat Jakarta tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun ia mengaku tidak takut kalah dalam pertempuran ketat di Pilkada Jakarta. Jokowi yang sering menampilkan citra sederhana ini memang sosok pemimpin yang tidak hanya didukung keluarga, tapi juga masyarakatnya. Meski merasa berat melepas wali kota tercintanya, masyarakat Solo tetap berdoa agar Jokowi meraih hasil yang terbaik di ibu kota. Tim Liputan Trans7.